Salam pembaharuan. Ketemu lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Ekonom senior Rizal Ramli kembali mengkritik pemerintahan Indonesia. Rizal Ramli membandingkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan tahun 1998, tahun di mana terjadi krisis ekonomi dan menjadi salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Soeharto. Tokoh yang pernah menjadi Menteri Koordinator atau Menko bidang kemaritiman ini menyebut kondisi ekonomi Indonesia lebih parah 3-4 kali dari tahun 1998. Ini memang susah dibantah. Kondisi ekonomi rakyat hari ini 3-4 kali sudah dibanding Maret sampai April 1998, jelas Rizal. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2022 mencapai di atas 5%. Jika tercapai, maka laju ekonomi tersebut melanjutkan kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2022 yang tumbuh positif sebesar 5,01%. Kami memperkirakan kuartal 2 masih akan tumbuh di atas 5%. Terutama kuartal 1, waktu itu 5,01%. Maka kami memperkirakan kuartal 2 juga akan bertahan di atas 5%. Ujarnya dalam konferensi pers hasil rapat KSSK secara virtual di Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. Menkyu mengungkapkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2022 itu ditopang oleh kinerja komponen sisi konsumsi, investasi, dan ekspor yang tetap terjaga positif. Sri Mulyani menjelaskan, komponen sisi konsumsi rumah tangga terpantau masih kuat selama momentum Ramadan dan Idul Fitri yang tercermin dari data keyakinan konsumen. Indeks keyakinan konsumen atau IKK tercatat meningkat ke level 128,2 pada Juni 2022 dari posisi Maret yang sebesar 111. Hal ini menunjukkan masyarakat memiliki optimisme terhadap prospek pemulihan ekonomi. Kemudian, pada komponen investasi dan kinerja ekspor juga masih akan menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi RI tercatat mencapai Rp 302,2 triliun pada kuartal 2 2022. Sementara neraca perdagangan surplus mencapai $15,55 miliar di kuartal 2 2022. Investasi meningkat sangat baik. Kami memperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dan ekspor tumbuh 40% untuk Juni saja. Jadi, ini masih tumbuh sangat tinggi dalam satu kuartal, kata Sri Mulyani. Beberapa indikator lainnya juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2022. Seperti indeks penjualan real atau IPR yang tumbuh 15,4% pada Juni 2022. Kemudian, PMI manufaktur yang masih ekspansif dengan menguat dari 50,2 pada Juni ke 51,3 pada Juli. Konsumsi listrik terutama untuk industri maupun bisnis juga tumbuh positif dan kuat. Sementara dari sisi kinerja, neraca pembayaran Indonesia atau NPI, Sri Mulyani memperkirakan tetap kuat di tengah tekanan terjadinya arus modal keluar. Transaksi berjalan pada kuartal 2 2022 diproyeksi mencatat surplus, bahkan melebihi surplus pada kuartal 1 2022. Hal ini utamanya didukung oleh kenaikan surplus di neraca perdagangan, terutama akibat tingginya harga komoditas global yang merupakan barang-barang ekspor Indonesia, kata dia. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia atau BI, Perry Warjio, memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,05% pada kuartal 2 2022. Salah satu pertimbangannya, karena inflasi inti masih terjaga rendah. Selain itu, didorong pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik pada kuartal 1 2022 lalu. Serta adanya peningkatan konsumsi di kuartal 2 2022 yang diyakini menopang pertumbuhan ekonomi periode April sampai Juni 2022. Kami perkirakan kuartal 2 ini
pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,05%. Inflasi inti yang masih rendah, pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik meski belum pulih betul. Karena konsumsi swasta baru naik pada saat Ramadan kemarin dan akan terus naik. Ini yang perlu dijaga untuk momentum pertumbuhan ekonomi, jelas Perry dalam kesempatan yang sama. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai utang terkecil di dunia dibandingkan negara lainnya. Utang Indonesia tercatat sebesar 7.000 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Luhut pada saat menghadiri acara peletakan batu pertama atau groundbreaking Tol Serang sampai Panimbang, Seksi 3, Cileles, Panimbang pada Senin pagi 8 Agustus 2022. Jadi, kalau orang bilang kita ada utang, betul, 7.000 triliun rupiah. Tapi, utang yang ada adalah utang yang produktif, kata Luhut. Selain itu, mengutip dari inews.id, utang pemerintah Indonesia hanya 40% dari produk domestik atau PDB, sedangkan negara-negara maju lainnya mencapai 100% dari PDB. Luhut menuturkan, meskipun Indonesia memiliki utang sebesar 7.000 triliun rupiah, namun semua itu merupakan utang yang produktif. Maksudnya, utang tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan tol, dan nantinya utang tersebut akan dikembalikan kepada orang yang memberikan pinjaman. Pinjaman ini memang, tapi seperti ini. Kalau ini dibangun, itu simbol-simbol ekonomi akan timbul dan akan membayar sendiri utangnya itu. Sambung Luhut melansir dari Kumparan. Luhut menegaskan, pembangunan jalan tol yang dilakukan pemerintah tentu saja sudah memperhitungkan dengan bijak termasuk bagaimana return on investment-nya. Jadi, kalau tol ini selesai, saya kira mereka cepat tumbuh di atas 6% dalam beberapa tahun ke depan, pungkasnya.